Gue pengen pamer baju baru padahal. Iya. Ntar pas ceng. Iya. Nih yang menang dapat ini nih. PBNC season 2. PBNC season 2. Aduh. Sering-sering main ke sini biar dapat kaos. Biar gak usah beli baju lebaran. Iya. Boleh, boleh, boleh. Dan kita sudah mulai pertandingan di sini. Ada Rafael versus Spec Rome. Good luck, Evan, and enjoy the game. Yay. Kalau Rere nonton, Rere ngakak. Yep. Oh, langsung aja dua kill. Mass kill, Pak. Iya, mass kill. Oleh jumpa, Pak. With triple kill bahkan didapatkan hanya misalkan 2 saja dan tersisa. Mungkin akan langsung melakukan attack. Racing Jumpara, Jumpara harus down di sana. Tidak ada pressing lagi mungkin di tempat yang lain. Ada nampaknya di press langsung ke Everest ya. Base ya? Iya, Everest. Wait. Oh, iya, langsung diselesaikan cepat oleh Raftel. Yup. Oleh Raftel, yup. Yup. Karena tadi tuh emang pinter banget kalau dari Raftel. Dia langsung nyapa Antiras. Itu Antiras turun ke lorong B. Dan pas aja dari Spectrum sendiri tadi udah dia ngeras cepet. Dan itu efektif banget. Dua pemain langsung mass kill. Iya. Didapatkan oleh Raftel. Di sini juga untuk jalur-jalur masuk ke mid atau arah B itu udah ditutup oleh smoke ya. Yep. Ini cuma buat nge-hold sedikit aja nih. Karena tadi udah berhasil. Mungkin Raftel bakal ngira ini bakal main lambat lagi, enggak main cepat, dan mungkin satu pemain bakal diplot ngecek ada enggak orang yang di lorong B tadi. Kalau peluru udah keluar dan itu bakal di spam. Lu lihat di sini Everest berhasil melakukan satu pemain dua, bahkan Jumpara juga berhasil melakukan satu pemain, langsung melakukan rush cepat saja namun berhasil diantisipasi. 2 down 3 bahkan dari Spec Room tidak mampu bertahan dengan satu orang yang tersisa mungkin. Langsung saja di 2 jam setnya luar biasa, namun ada pertukaran kill yang memastikan poin yang kedua untuk tim Raftelio. Tidak mau bermain cukup lama. Langsung disamperin aja kalau misalnya unggul jumlah pemain, dan kalau misal disamperinnya satu-satu mungkin bakal jadi makanan empuk. Iya. Tapi enggak, dari Raftel sendiri mereka lebih keluar bareng-bareng terlihat cepat menuju ke arah atas di sana. Sudah banyak bom yang keluar dari kami sebelum cepat. Trade yang terjadi 3-4 tukar 1. Hanya misalkan IC seorang diri di sini. Langsung dirasa jalan seorang Moza. Moza berhasil mendapatkan kill. Moza Junior. Triple kill oleh Everest. Everest. Cukup galak di sini gue bilang. Gahar, Pak. Gahar banget. 3 poin. Langsung. Tanpa ampun. Spam anti-ras kayak gini yang udah keluar. Yang dikeluarin langsung oleh Raftel sendiri. Duit mencoba keluar, sepertinya Evan berhasil dengan satu kill dengan headshot dari jarak yang cukup jauh ternyata dari Raftel. Namun di tempat yang lain ada kill. IC berhasil mendapatkan kill atau save. Mungkin akan mencoba maju dan Moza mendapatkan kill lagi dengan secondary-nya. Ada dari bom yang keluar namun Dance berhasil membunuh seorang Moza. Trade yang terjadi menguntungkan Raftel dan ya, penyerangan cepat dilakukan oleh seorang Raftel, oleh tim Raftel lebih tepatnya. Benar-benar efektif dan tanpa ampun. Iya. Dan di sini juga dari tim Spectrum ini mulai kebingungan ya. Agak sedikit kebingungan karena agak sedikit sulit juga kalau misalnya Raftel sendiri langsung melakukan rush. Lihat bomnya berguna banget kecuali sekarang cuma saja. Oh, double kill bahkan dari Lozi. Wah. Cepat sekali namun berhasil di take down oleh seorang Jumpar. Ada pertukaran dengan IC. Berhasil menurut seorang Moza Junior. Mencoba ke arah side B. 2 tersisa dari Raftel. Langsung melakukan rotasi ternyata. Dua lagi dilakukan. Mungkin akan menjadi satu pemain. Langsung menjaga badan di sana. Ada bom menuju ke arah satu pemain untuk Spectrum. Menyisakan satu aja. Satu. Oleh Raftel. Satu. Dan langsung di Gradle habis. Dua kill langsung dari Noah. Gak disadarin orang. Dan di sini juga Nyoah belum tahu posisinya di mana karena nggak ada infonya. Yep, nggak ada infonya. Ini kalau misalnya mau muter, wait, ambil dulu senjatanya. Di sini. Lu. Nggak kelihatan. Kelihatan masih ketutup tadi ya. Iya. Coba dua lagi. Dual versus dual nih. Ayo. Tukar menukar peluru. Baku tembak terjadi. Nice. Dari Nyoah. Lu lihat peluru terakhir, Pak. Blue team. Ini kenapa pentingnya jangan reloadan terus. Karena setiap peluru tuh berpengaruh. Yep. Iya. Wih. Iya, kita boleh. Iya, ini paling cepat. Paling cepat. Kita lihat penyerangan yang bakal dilakukan oleh tim Raftel sendiri. Iya. Ini mungkin karena tadi di chat aja ada set spam.
Kalau menurut gue dari Raftel sendiri bakal melakukan yang sama gitu. Dimana set spam dulu yang baru keluar di follow up sama orang yang masuk ke salah satu site. Iya. Ke salah satu site. Mungkin B site yang bakal jadi sasaran utama. Atau A site. Kalau mid mungkin agak sedikit sulit kalau menurut gue. Mid itu kebanyakan adu-aduan aim. Ada adu-adu aim. Nggak ada bom yang turun di dalam mid ya. Lu lihat ini set terus satu pemain. Langsung aja. Bener. Mid ternyata yang bakal jadi mid. Sasaran ya. Bener-bener diadu aimnya di sini. Misalkan dua saja dari spec room. Aimnya sudah dikuasai. Smoke-nya keluar. Langsung saja melakukan plan. Miao tersisa bersama Dance. Harus melakukan retake. Wow. Lu lihat Everest yang mengenai AWP. Nah. Ini masuk semua peluru bakal menuju ke arah dan. Iya, karena langsung aja di headshot oleh Nyoah. Wallbang. Oh, yep. Pergerakannya udah kelihatan ya. Dan refleks dari Nyoah itu cepat banget. Oh, dan juga Raftel mulai cari mid lagi. Iya, yep, langsung satu sasaran. Mencoba ke arah aset dua orang sekaligus, kita lihat. Berhasil diantisipasi, hanya berhasil dikuasai dua orang down dari tim Spectrum. Masih bisa menukar di sana reset. Double kill. Lozi tersisa seorang diri dan Lozi masih bisa melakukan kill dan masih mampu bertahan, namun tidak untuk peluru dari Nyoah yang bersarang di kepala dari seorang Lozi. Dua poin dan ini kalau misalnya sampai 5-0 berarti 10 bersih. Bersih. Clean. Clean dari tim Raftel. Iya, di sini juga hanya cepat banget, cuma berhasil diantisipasi oleh execute. 2 kill. Mau pertukaran satu untuk satu, ternyata mencoba karena B side sepertinya. Iya, namanya B side nggak ada yang jaga juga. Iya, ini kalau menarik mundur lagi bakal bahaya. Lagi-lagi di trap, 2 tersisa dari Spectrum. Kalau lewat bomb has been planted. Lewat. Langsung. Iya, pelan saya WP dari si tersisa satu all dance. Wow, double kill dari Everest. Dan itu, nah yang kayak gini nih bakat-bakat muda. Bakat-bakat muda. Mungkin dia gantiin si Jack nanti. Mungkin fansnya Moza gantiin Moza. Bisa. Pasti ada regenerasi. Lihat lagi-lagi Sef yang mencoba maju namun gagal. Take down oleh AWP dari execute. 2 down dari Raftel. Mungkin akan sedikit default dari Raftel. Double kill dari execute. Nah, ini dia baru sniping main lagi. Secondary kill. Tadi balas-balasan ya. Balas-balasan secondary. Balas-balasan secondary misalkan nyawa seorang diri sekarang. Coba cara apa? Satu kill didapatkan. Narik mundur lagi. Dua kill. Ini kalau clutch bahaya banget sumpah. Posisinya terlihat namun langsung di bredel habis oleh Dance. Wallbang ternyata. Cepat sekali. Alright, let's move out. Fire in the hole. Langsung mengambil posisi. Wah, ini gerakan ninja tuh tadi kalau misalnya satu lagi dia bisa langsung ke arah mid dan orang aja nggak lihat. Dan itu gue nggak pernah bisa. Itu butuh jam terbang yang tinggi sekali. Sekarang jumpa lah berhasil dapat satu kill. Untuk tim Raftel mencoba ke arah aside dan hanya dibobol habis 3 pemain down. Sisa 2 saja, Miao dan juga Luzi. Langsung di lock sepertinya. Miao masih bisa melakukan kill dengan bomnya. Bom dari Raftel langsung dipasang saja. Di sini juga dua orang pemain Spectrum harus melakukan retake. Yep. Mau tidak mau sudah terlihat di sana di area mid mencoba berduel, info sudah didapatkan dan dua yang sudah keluar. Wallbang satu. Yep. Namun langsung dibalas saja oleh Nyoah. Miao tersisa seorang diri sekarang. Posisi juga udah ketahuan. Semua orang bakal menuju ke area mid. Satu kill. 2-1 sekarang. Mungkinkah diulur? Wait, turun, posisinya kelihatan. Iya, dan dia nggak lihat. Iya, free kill. Jumpara. Yap. Satu poin lagi loh. Satu poin memastikan untuk kemenangan. Udah pasti sih sebenarnya. Iya, udah pasti. Yang gue sayangin adalah kenapa tidak ada bom anti-rush yang dikeluarkan oleh pemain-pemain dari Spectrum sendiri. Nah iya. Perbedaan knowledge-nya. Iya, langsung ada yang maju satu pemain ternyata execute terus double kill. Dibalas saja dua oleh Sef.
Ada Derek Bomb, namun Luzi berhasil memotong pergerakan dari Sef. Wih, jump shotnya berbahaya. Jumpara jump shotnya tuh. Wow, Moza terasa agak mencar dengan satu teman ya. Hmm. Mungkin diplot untuk menculik satu pemain. Nah, di sini juga Moza melakukan. Iya, wis backup di sana dari seorang Jumpara yang bersama satu mencoba berduel lagi. Aisyah tersisa seorang diri. Duel lagi dilakukan dengan Raging Bull, namun Jumpara dengan aimnya. Mantap. Memastikan poin 5. Poin 10-1 berarti ya. 10-1 untuk kemenangan dari